Coba naik. Naik terus kakinya. Nah, kaki dua-duanya naik, dua-duanya ya naik semuanya ya. Terus posisi tangan membentuk huruf U. Tahu kan huruf U? Tangannya rileks, terus tenang, terus menghadap luas ke depan. Kayak naik sepeda loh, jadi terus kaki posisi mepet ya, jangan seperti ini contoh yang salah. Kalau ini nanti kena kendaraan yang lain, bisa terserangan ke kendaraan yang lain atau benda-benda yang lain. Kaki yang berat juga ini ya, lurus ya, jangan seperti ini. Nanti kena trotoar sakit, kena jalan sakit. Dan perlengkapan apa saja ketika naik motor atau sepeda, jaket, helm, apalagi sarung tangan, ada lagi nggak? Terus satu lagi. Siapa? Sepatu, oke, pinter, sepatu. Jangan pakai sandal kalau naik motor. Karena apa? Melindungi kaki. Kalau kakinya kena sesuatu, jadi gak sakit. Yang kena sepatunya. Oke, sekarang kalau turun dari kendaraan juga beri sebelah kiri. Mengapa sebelah kiri ya? Kalau misalkan kita dari sebelah kanan ya, tentunya nanti akan bersenggolan dengan kendaraan yang lewat ya dari jalur sebelah kanan. Oke, di sini kakak mau minta tolong nih, ada yang berani nggak mau nyobain praktek di taman lalu lintas? Ayo, siapa yang bisa? Dua, ayo. Tadi gantian ya, saya dulu ya, dua orang dulu ya. Yo. Benar, dia dulu ya. Yo, harus pakai jaket ya untuk berkendara ya. Harus pakai jaket. Nanti kita pakai juga untuk pelindung kaki dan tangan. Terus ya, pakai sarung tangan juga.
kita pakai untuk pelindung kaki ya, biar aman. Ya, kasih pelindung kaki. Nanti jalannya lihat ya, jalannya lihat. Jalannya lihat dulu nanti sambil nonton, biar tahu bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar. Jangan lupa dilihat juga rambu-rambu lalu lintasnya. Dan buat kalian belum boleh naik motor kalau belum usia 17 tahun ya, belum boleh ya. Serap itu menikmati. Oke, kaos tangannya dulu, sarung tangannya. Dut, kamu juga bisa naik motornya. Oh, masa gak bisa, ini kecil loh ini. Harusnya bisa. Oke, kita lihat dulu. Kita siapkan atributnya, berkendara harus dengan aman. Iya. Jangan lupa pakai helm standar nasional ya. Standar SNI. Dan helmnya juga harus pasangkan biar bunyi klik. Nah, nanti baru bisa dipakai biar aman berkendara. Yuk, sebelah sini Kak Andika. Tadi kita berpanas-panasan lagi. Kita berjemur mandi keringat. Ya, yuk sebelah sini. Paija dan Bambang, yuk sini. Paija. Paija. Sama ada admin satu, sama tadi bar satu. Ya, lainnya lihat ya. Ini buku dia lihat ya, biasanya datang kiri, belak kanan. Ya. Pakai tanah atau gini ya. Naik dulu, oke. Jangan lupa berkendara di lajur sebelah kiri. Kalau ada rambu-rambu dilihat, marka jalan juga dilihat. Ya. Diperhatikan ya ini ya. Ya tahu. Moga moga. Ya, jangan lupa berkendara yang rambu-rambu lintas juga. Pelan pelan. Berada di lajur sebelah kiri. Ketika ada perempatan lampu merah, lihat lampu merahnya. Halo guys, ini adalah simulasi anak-anak naik motor. Ini ada petunjuk arah ya. Mungkin bagi anak-anak itu masih awam, tapi bagi untuk orang yang dewasa sudah paham. Kalau yang ini belok ke kiri, kalau yang ini belok kanan. Ada yang bilang tak duduk wae, belok kanan lurus terus belok kiri untuk mantan. Itu ya, itu untuk tempat berputar. Ada lampu merah. Ini juga merah itu juga. Kita lihat sana lagi yuk. Udah ini. Ini masih kasih pengarahan. Ada zebra cross untuk tempat penyeberangan orang. Jadi lebih utamaan. Tempat berputar. Tetap berwaspada berkendara ya. Biarlah sama Mas Edwin di sebelah situ. Iya. Mas Edwin kepanasan ya. Itu ada nah, panah ke kiri. Jadi belok ke kiri. Kalau udah nyala belok kiri. Belok kiri. Iya. Jalan lagi pelan-pelan. Ya, gas pelan-pelan dulu. Gitu ya. Bisa. Bisa ya. Ya, yang ini sudah selesai. Boleh kasih tepuk tangannya juga, semangat. Kamu bisa. Ya, gantian. Gantian temannya. Sabar. Urut. Kita gak ngesek dulu. Halo, Dek. Salam kenal dari Iwan Jaya Solo. Ini dari SD mana, Dek? Sarung tangannya juga SD3 Boyolali. Dalam rangka acara apa, Dek?
Safety, Yamaha Safety Riding Skin sih ya. Jadi ya, cara menggunakan motor gimana, tata caranya gimana, harus pakai helm, pakai sarung tangan, kaos kaki, sepatu, terus pelindung kaki dan tangan. Ayo itu lanjutnya yuk. Monggo. Sering main motor trail lah. Trail yang di lapangan-lapangan itu loh. Yang persewaan di Boyolali. SD Negeri 3 Boyolali ya. Oh, sukses lalu ya. Ini lanjutnya iyo. Ini yang cewek, bintang cewek, cewek ini. Cewek cewek. Buat pakai dulu atributnya. Pak Edwin dipakein tau. Kalau naik motor rambutnya di kepang 2 boleh nggak bawaan? Boleh. Kepang 3 boleh nggak? Kepang 4? Boleh juga. Bisa, Bay. Oh, mah bagus dong. Kutunya macam-macam semua kok. Kutunya loncat, kutunya loncat. Ayo, siapa yang kutuan? Ada yang kutuan nggak? Ayo. Kok loncat. Oke, okay, guys. Ini tadi pakai dulu ya. Kit panasan juga. Lalu pakai lampu merah. Tempat penyeberang jalan. Stop berhenti. Berkembang. Tempat berputar. Dan ini, guys. Haram. Andika rangkulinya katanya anak. Itu kepala dia masuk pula, itu waktu dua. Tangan dia dimasukin dua, baru naik ke kepala. Tangan dulu nak, tangan masuk dia, tangan. Tangan dulu. Tangan, nah. Dia gak tahu tangan yang mana, kepala yang mana. Oh. Pas zaman IPA gak masuk soalnya. Yuk, nah, gitu loh. Gitu. Belum di anak mas, belum punya anak. Ya, kakinya dipakai pelindung lututnya. Iya. Amin. Kebetulan mau permasan ya. Permasan gak punya permasan. Seru banget guys ini ya. Anak-anaknya. Ini tadi sama juga ini guys pada latihan untuk safety itu anak-anak ya. Bagaimana penggunaan? Ya, pakai helm ya, anak-anak. Kiranya cukup sekian ya guys. Kita udah ambil videonya tadi. Kita kenalan tapi ya informasinya lebih lanjut dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa Iwan Jaya Solo yang selalu stay tune di maintenance. Semoga dengan informasi ini atau hiburan ini Anda bisa terhibur dan termotivasi tambah ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan umum ya guys tentang safety riding tuh anak kecil. Jadi pengenalannya lebih semenjak dini lebih bagus. Oke guys, kiranya cukup sekian dari kita bersama Iwan Jaya Solo mengucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Oke ya, bye bye. Nah ini produk baru Yamaha ini guys, XR 155 37 juta. Oke.